Ranti, Ranti, Ranti. Otot, otot. Ayo Ranti. Oke, ada mata netes. Air mata. Air mata. Dari hari pertama kita udah bertanding challenge yang begitu yang menegangkan dan fun banget. Ada yang dapat stiker yang banyak, ada yang dapat stiker sedikit. Terutama ini kamu stiker sendiri banyak ya Jeki. Padahal ini kan udah hari keempat, berarti kamu susah mengejar dong. Atau berarti kamu ya, berarti kamu udah pasti nggak berkurang ya dong. Aduh, jadi aku tadi tuangkan itu namanya bukan lemon, bukan mangga, bukan madu, tapi namanya yuja. 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 Bukan yuza, tapi yuja. Yuja. Nah, kalau yuza itu lemon ya, yuja, yuja. Dan ini ada yuja tea, jadi apa ya, kayak menjadikan teh. Dan yuja ini bisa dipakai juga ini. Lemon ya dan jeruk, tapi yuja ini mempunyai kulit lebih tebal. Jadi itu ya aku bilang kayak saudara tapi beda. Dan yuja juga sangat digemari oleh masyarakat Korea karena memiliki banyak vitamin C. Dan manfaat. Manfaatnya coba kira-kira apa manfaatnya? Betul, tapi sambil itu kan kita penasaran, kita sambil minum dulu. Kita aku bacain lagi manfaatnya. Coba lah. Coba ini enaknya minta ampun loh, ini enak banget loh. Sama ini untuk saya. Ya. Tapi kita cuma minum dulu. Dijati. Betul, tapi ini lebih kaya vitaminnya, jadi seperti yang tadi bilang kan rasanya lebih kental kan. Dan juga kadang-kadang orang cuma minum airnya aja, tapi ini aku pikir ini nggak bisa dimakan. Teman ini ada challenge ya, kamu kelaparan sih. Ya, dan yuja ini bisa dimakan juga, jadi boleh dimakan, enak. Oke, sambil minum saya mau bacakan sisa-sisanya. Manfaatnya ada lagi. Buah yuja adalah mencegah timbul jerawat. Timbulnya jerawat dan meningkatkan kekebalan tubuh dan membantu menurunkan berat badan. Jadi kita bisa diet sehat tetap. Ya bisa menjagakan hati juga ya. Hah? Menjagakan hati. Misal sekarang dari kemarin belum ngomong. Oke, dan juga yuja ini gak cuma dijadikan teh seperti aku bilang tadi, bisa dijadikan salad dan gak cuma di buah atau fruit, tapi bisa dicampur dengan es krim. Jadi lebih seger lagi. Bisa juga. Oke. Gimana rasanya, enak? Sampai habis ya? Habis. Terus rasanya tuh kayak betul. Jadi di Indonesia yuja itu nggak ada. Jadi di yuja itu pasti adanya di ada musim dinginnya sana gitu. Yang suka buah, ini ada yang telur, ada yang boleh coba cicip. Pengen coba ini nih. Ya sambil cicip. Oh ini aku ingin ngobrol yang tadi aku bilang, tapi kita itu kan pasti dong ada yang kita ingin komunikasi dengan kru kita. Kalau gitu kru kita boleh tanya apapun, boleh cepat tanya kepada peserta kita. Kalau Korea itu tingkat kepedasannya kan karena aku suka pedas banget, tingkatnya itu masih 4,5. Kalau misalnya di Indonesia itu udah 5. Jadi menurut kamu makanan Indonesia lebih pedas daripada makanan Korea? Iya, daripada makanan Korea. Menurut aku sih pedesnya Korea tuh apa ya, hilangnya tuh susah gitu loh, lama. Tapi kalau pedesnya cabai Indonesia tuh hilangnya tuh gampang gitu, kalau minum air udah. Ramyeon. Aku sprint buah. Buah. Yeay! Aku sudah ditawar nanti. Soalnya kayak piknik itu daripada kita bawa ke buah juga penting, cuman bawa banyak barang makan kan ribet, kan bisa dibikin dari rumah, dipotong tinggal buka cepet.
ingin menjaga attitude ya. Lebih santai. Terus kalau Cak? Kalau aku sih karena aku tuh suka banget makan tangan ya. Kalau di Korea kan bisa pakai sumpit, jadi buru-buru, aduh, rasanya tuh kayak pengen gini aja. Soalnya aku pertama kali di Indonesia lihat orang makan pakai tangan, shock sih. Karena Korea juga ada makan tangan, pakai kimchi gitu kayak oma-oma gitu, sumpit gitu. Kita suatu cuma kalau nasi putih sampai dipenyet-penyet itu jujur shock. Shock banget waktu pertama kali datang di Korea waktu SD. Shock. Makan Korea kayak yang tadi tuh yang ayam goreng yang dibalut dengan saus pedas itu. Buldak. Oke, buldak. Kalau di Korea aku mau lihat kemarin yang Opo buat jadi kayak buat cuma Kak. Ya. Oke, dia udah berhasil belajar kamu. Lumpur laut, oh iya, tapi ini anehnya sedikit bedanya sama orang Indonesia, lumpur laut itu bisa dijadikan snack kan? Iya. Orang Korea itu gak pernah makan lumpur laut doang. Gak pernah, itu selalu kita bungkus pakai nasi. Mungkin kimbap. Oh iya, aku suka makan sushi bercampur. Sekali lagi, kimbap. Sushi terus, pakai di Jepang loh. Oke, jadi udah selesai pertanyaan dari kru kita. Sekarang aku ini, gini, ini kan 100% kakak nih. Soalnya yang lain bintangnya kalau nggak salah udah 17, kamu 11. Meskipun kamu menangkan pertandingan ini, kita kasih stiker 4 pun 15. Oh no. Tapi jangan aja. Tapi tenang. Hampir air mata saya keluar. Tapi tenang. Karena itu di sini semuanya adil, di sini semuanya semangat. Karena itu saya kasih bonus. Gak boleh ketip-ketip, siapa yang lebih bertahan buka matanya sampai menang. Itu poin utamanya. Kering tapi apakah kamu bisa bertahan? Kepedian itu kamu bisa bertahan, makanya bisa move on dari mantan kamu. Kira-kira kalian swing aja, siapa tanding nam, siapa tanding siapa gitu coba. Kai bai bo. Kai bai bo. Kai bai bo. Oke. Kalian menang. Ya, menang cuma sweet lagi. Kai bai bo. Kamu menang, kamu boleh pilih bet atau Ranti. Nah, kamu gak usah sweet. Ayo. Pingin lawan Ranti aja. Oke, Caca dan Ranti udah siap? Siap. Kalau gitu, kita mulai ya. Nah, tutup, siap-siap tutup mata dulu. Istirahat dulu matanya. Ana, dulu, set. Tidak boleh tutup mata. Kalian juga perhatiin matanya siapa yang tutup duluan ya. Nyanyi Ranti kan? Ranti, so cantik dulu. Kayak boneka caki ya. Tidak boleh tutup matanya. Kira-kira Caca dan Ranti siapa yang pemenangnya? Oh, matanya mulai merah, air matanya mulai. Oh, Caca sebelah kanannya, air matanya kayak diputusin pacar ya. Semuanya nangis semua. Ayo nanti, nangis semangat nanti. Ini nangis bukan karena kita.
soalnya aku takut gak kelihatan, jadi siapa yang tutup mata duluan ya. Tutup mata dulu kalian, biar istirahat. Sudah siap? Sudah. Tana, dul, sit. Nunsa. Tapi ya, apa ya? Bukannya apa, Ben? Ben, ngomong apa ya? Kamu kalah, gak apa-apa. Kamu tetap dapat stiker 1 stiker. Nanti kamu meskipun sampai nangis lagi, kamu juga dapat 1 stiker. So, sekarang pertandingan terakhir final. Caca dan Eni yang menang akan dapat 3 stiker. Jadi harus menang ya. Udah siap ya, tutup mata dulu. Caca udah siap? Oke. Boleh kamu dekat sedikit. Terus mendekat, terus. Nana. Good. Set. Perlu konsentrasi dan juga harus pintar membaca mulut orang. Ini games namanya Whisper Challenge. Whisper Challenge, tahu pernah dengar gak? Pernah. Apa? So tau kan aja. Dan ini aku tadi yang jelasin headset. Headphone ini suara cuknya minta ampun, jadi kalian tidak akan bisa mendengar suaraku. Jadi harus konsentrasi, harus fokus di mulutku. Jadi kita mainkan dari Caca dulu. Oh okay, no. Ini lagunya lagu keren banget. Oke, okay. Pertanyaannya, dengar, lihat ya. Lee Jong Hoon makan bihun. No? Sambil berayun pakai apa kata-katanya apa? Kira-kira apa? Lee Jong Hoon makan kayu sahur suatu kayak au sambil bergantung. Kaku di saku. Bagus. Pakai. Terus.
Oke, Ben, kesempatan untuk Ben. Oke. Kelihatan kalau kita baca tuh nggak pakai kelihatan ya, tapi kalau ketika dengar musik keras susah, kenceng ya. Oh ya lagu ya langsungnya ya. Oke, Ben. Oke. Tikus lari rus king lulus dus. Apa jawab? Ketika lari kawin terus nikah. Oke, coba. Apa sih Ben? Ketika lari kawin. Ketika lari kawin terus nikah deh. Terus nikah. Jadi kamu ambil cewek lain terus menikahin gitu. Aduh Ben, sayang sekali kamu salah. Jadi kamu tidak dapat stiker. Jadi satu-satunya mendapatkan stiker kali ini bonus challenge adalah ini. Tapi ini nih aku ini mau kasih tahu ke para penonton di sana juga, itu kan mereka itu kadang-kadang bilang, kok kita nggak dikasih hadiah sih ini sih ini. Tenang, untuk kalian juga ada ini. Tadi aku udah jelasin, Yuja itu bisa dibikin teh, salannya terserah mau fruit atau sayuran atau yang terserah. Tapi tadi bisa dijadikan di es krim juga. Kira-kira menurut kalian, selain yang aku jelasin, kira-kira Yuja itu cocoknya di mana? Ya bisa lah, mau tambah tadi nasi pecel juga bisa, terserah kalian. Jawaban yang paling tepat dan paling oke, kita kirimkan Yuja. Yuja secara gratis kita kirimnya. Tapi bingung kadang-kadang, mereka harus jawabnya kemana? Harus jawabnya kemana sih sebenarnya teman-teman? Coba kasih tahu dong, jawabnya harus kemana? Sosial media kita, test of love kirim. Ah, mulai pinter. Oke, jadi kan juga ini besok kan episode terakhir itu udah final. Dan sebelum final itu, aku itu kemarin belum kasih tahu pemenang challenge kemarin. So, nonton terus, nyalakan notification. Dan juga jangan lupa subscribe dan like dan juga follow sosial media kita. Sekali lagi di mana? Kalau gitu sampai jumpa di episode terakhir.